Jadi kami berpandukan kepada apa yang badan bebas membuat. Dan kami berharap, ingat, ini badan bebas yang telah dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Tuanku Agong kita. Kita menjunjung apa yang titah perintah pada Yang Tuan Agong untuk membebaskan negara ini daripada rasuah. Kita tengok, kalau tidak ada tindakan, penyamun-penyamun ini akan terus bertindak. Kita tidak mahu sebenarnya. Dan hari ini kita menzahirkan dengan yang turun, kebanyakannya semua dengan keadaan orang susah. Setidak-tidaknya kalau pulangkan berbilion, kita rasa membantu negara kita soal ekonomi. Ini kita kena tegas. Dan kita tidak akan teragak-agak lepas ini kalau kita turun lebih ramai lagi untuk mengambil tindakan untuk segera mendesak. Kami tidak mampu untuk turun dalam soal undang-undang dan sebagainya. Sebab kami adalah ramahan. Kami rasa tertekan. Inilah kami turun. Jadi insyaAllah rakan-rakan media, terima kasih apa yang membantu kami pada hari ini. Ada apa kita nak? Tuan cakap tadi konsisten. Konsisten sampai bila, Tuan? Okey. Kami konsisten sebab kami berpandukan pada pihak yang berkuasa. Terutamanya pada pihak badan bebas yang kita harapkan terus pada Tuanku Agong. Konsisten ini maknanya kemungkinan kami akan turun di jalanan untuk mendesak dan lebih mendesak lagi. Supaya berbilion ringgit, bukan ratusan juta, berbilion ringgit. Bila berbilion ringgit, ini memang memberi kesan kepada ekonomi negara. Ini maksud kita konsisten. Dengan gerakan pulangkan duit rakyat ini, kami lebih konsisten untuk mendesak. Mendesak dan terus mendesak. Kenapa memilih Menara Ilham tadi? Sebab Menara Ilham ini antara yang kami SPRM telah mendakwa. Jadi mungkin mereka dinan. Jadi kami benda ini dan kami yakin inilah bangunan yang kami maksudkan orang yang terlibat. Kan? Kami tak boleh tuduh sebarangan. Kami berpandukan pada pihak berkuasa yang ambil tindakan. Kalau kami nak tuduh sebarangan, kami pun tak pasti lagi. Tapi setidak-tidak ini dah berlaku di mahkamah.